Halo Sobat Brilio, gue Ilyas. Gue Yudhistira. Hai, Okin Sokin. Kenus Kai. Oke. Halo, nama saya Usama. Nama aku Sasa. Dan kita sekarang lagi ada di channelnya Brilio. Wow. Kita lagi mau main game di program Lagugal. Kita Lagugal belum? Belum, apa sih emang? Lagugal, jadi kalau Lagugal itu lagu, ada lagunya dari Google gitu. Lagugal itu yang tebak-tebak lagu di Google itu bukan sih? Itu dia. Kamu bisa gak? Enggak. Seru banget, bisa gak? Enggak. Daripada penasaran, langsung aja nonton lagu. Di sini. Selamat datang di Brilio, selamat datang di Lagugal. Lagugal adalah salah satu tantangan Brilio, di mana kami dari tim Brilio, kita ambil bagian-bagian dari lagu, liriknya kita taruh di Google Translate, hasil translate-nya itu yang kita bacain ke kalian. Tugas kalian di sini adalah menebak judul film dari lagu tersebut. Kalau bisa ditebak dengan benar, kalian bakal dapat 1 poin. Total soal ada 10, setiap soal bakal dibacain sebanyak 3 kali, dan sepanjang permainan cuma akan ada 1 clue. Dan tema Lagugal kali ini adalah original soundtrack kartun pagi 90-an. Oke. Oke, oke, oke. Let's see siapa yang lebih lawas nih gitu. Iya. Lari, lari. Kenapa enggak anime zaman sekarang gitu ya? All can be granted. Can be granted with a magic hand. Tahu. Ya kamu kasihin aku dulu. Semua dapat dikabulkan, dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Semua dapat, itu lagu apa? Dapat di Doraemon, yeah. Magic bag, kantong ajaib. Yeah. Semua dapat dilakukan. Doraemon. Jawaban dari soal nomor 1 adalah original soundtrack dari Doraemon. Brown. Terlis, menang gitu. Iya. Ajaib. Untung ada yang jago bahasa Inggris. On a very cold night, remember mom, although lonely. Di malam yang sedingin ini. Bukan anime ya. Di malam yang sedingin, teringat mama. Haji, anak yang sebatang dulu. Haji. Di malam yang dingin ini, aku ingat ibuku. Yang ingat ibu apaan? Oh, Haji, anak yang sebatang. Gimana lagunya? Itu. Jawaban dari soal nomor 2 adalah original soundtrack dari Haji. Walaupun kesepian, Haji tetap gembira. Mama. Oh, ini bahasa Inggrisnya, bahasa Inggrisnya aja ya. The bear sleeps and no one dares to disturb him. Oh busy, I'm so busy. Ah, beruang. Emang ada kartun beruang ya? Kartun beruang itu cuma yang itu. Apa? Bear. Beruang tidur, nanti ada yang berani ganggu dia. Aku busy sekali. Masain the bear deh. Shinchan. Jawaban dari soal nomor 3 adalah original soundtrack dari Shinchan. Ya, aku ingin Shinchan. Enggak sia-sia aku ngajakin kamu. Berarti kita zaman dulu memang pengangguran. Mau ke sana, mau ke sana. Sumpah aku nggak bohong, aku ngomong Shinchan loh barusan. Kita sudah pengangguran sejak kecil, mulai sejak dini. Yang kayak gini-gini mah sehari-hari. What do you want to be when you grow up? Want to be what you can imagine? Dreaming may my dreams come true. Dragon Ball. Jadi jatuh. Mimpi itu. Ninja Hattori ya? Bukan. Kalau nggak salah, kalau ada terwujud-terwujudnya ini Dragon Ball deh. Emang itu tahun 90? Enggak, tahun 70. Ya 90 lah, Dragon Ball. Ya pokoknya Dragon Ball. Ini suka saya dulu lah. Jangan. Oh, apa ada pilihan lain? Apaan? Ninja Tori nih. Lewati gunung, lewati lembang. Ada suruh dia yang dewasa aja. Lewati gunung, lewati. Mimpi itu akan na 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 Dragon Ball. Mimpi itu,
kayaknya Dragon Ball deh. Jawaban dari soal nomor 4 adalah original soundtrack dari Minky Momo. Hah? Minky Momo? The long road to the blue sky. Suddenly I saw a child who found a treasure in there. How happy and happy heart. Seorang anak, anak yang tangkas dan pemberani. Ini baru yang tadi, yeah. Baru Dragon Ball ini. Dan juga pemberani. Dragon Ball. Kan Conan, terus Marokochan. Terus Jimmy Marokochan. Terus apa tuh Ninja Hattori. Doraemon. Aduh, apa ya? Ini kita clue aja deh, clue ya. Clue aja deh. Ambil clue enggak tahu. Oke, clue-nya dipakai ya. Oke. Okay. Clue dari nomor 5 adalah pengarang manga dari film animasi ini bernama Momoko Sakura. Ya Allah, tambah gak ngerti. Momoko Sakura, kirain berapa gitu. Ini kartun yang Momoko Sakura. Momoko Sakura. Tambah gak ngerti. Momoko Sakura siapa lagi? Pimen. Yakin? Enggak sih. Tapi coba aja biar ada jawaban. Yeah. Dragon Ball. Ngaco nih. Coba. Jawaban dari soal nomor 5 adalah original soundtrack dari Chibi Maruko. Iya, padahal kita sama. Iya, bener lagi aja. Gak ada langit biru. Lihat seorang anak. Pak, aku sudah ngomong Chibi Maruko Chan, geng. Kamu gak ingat tuh lagunya? Ada senang dan hati gembira. Oh gitu ya? Kita terlalu anggul tadi. Iya, kita terlalu. Apa sih bahasa Indonesia-nya? Angkuh. Iya. Clue kita udah hilang ini gara-gara Momoko Sakura. Harusnya clue-nya anak kecil lebih pendek ponian. Coba kayak gitu. Golden light, future calls, and will guide us all. Apa Subasa nih jangan-jangan nih? Bukan. Subasa kan lari. Cahaya keemasan Subasa. Dragon Ball. Golden Lights. Iya. Sinar emas. Guide us all, menggigit membimbing kita semua. Kalau udah guide pasti ada olahraganya nih, guide. Ya kan? Subasa. Ada kupu-kupu enggak di situ? Ninja, bukan berarti. Ninja Naruto. Bukan, Ninja Hattori. Cahaya keemasan. Ah, nadanya gimana? Cahaya ke. Ya udah pokoknya. Subasa dah. Subasa lah. Subasa. Subasa. Iya. Oke, ya udah. Subasa dulu. Oke, udah Hattori aja deh. Jawaban dari soal nomor 6 adalah original soundtrack dari Kapten Subasa. Benar. Di masa depan dengan mimpi kita semua. Harusnya tadi dia Subasa deh. Jangan ketawa, aku pinter. Aku udah 3 kali benar harusnya, Wis. What does he enjoy the most? Apa yang dia suka? Sunflower seed. Hamtaro. Yeah. Apa yang paling dia senangi? Biji bunga matahari. Apa yang dia suka? Hamtaro. Udah kasih tahu sunflower. Siapa lagi yang makan? Iya benar. Ngasih tau kuaci sama Hamtaro. Hamtaro. Iya. Ada kaitan sama hamster gak nih? Iya apaan kalau hamster? Ada, kartun hamster. Iya, judulnya apaan? Aduh. Jawaban dari soal nomor 7 adalah original soundtrack dari Hamtaro. Sunflower. Maksudnya kelaci rebo. Iya, kelaci rebo. Ambil rumah semua aku mau tontonin. Mau aku hafalin. People come and will be back. Life is one in the second life. Orang pun datang dan ini baru namanya Dragon Ball. Wah, ini Dragon Ball. Orang pun datang dan jangan kembali. Orang pun datang. Dragon Ball.
Bener, enggak? Beneran. Orang pun datang takkan kembali. Itu baja hitam. Na. Bener Dragon Ball ya? Apa yo? Pakai clue lagi deh. Pakai clue. Cluenya adalah tokoh utama dari film animasi ini bernama Goku. Oh. Apa sih? Dragon Ball. Jawaban dari soal nomor 8 adalah original soundtrack dari Dragon Ball. Finally. Kamu benar kamu. Even if the obstacles stand in the way, the problem I face, I'm all over it, facing this world. Kerasakti, bukan? Kamu ada di dunia itu biasanya tentang action gitu, yang mungkin yang kayak epimen. Konan. Walaupun bintangan merdahkan, tapi mengapa aku agar menangani? Tapi mengapa aku jadi? Marah nggak mau lagunya? Oh iya, kalau boleh. Clue dari nomor 9 adalah merupakan film animasi tentang detektif paling hits pada zamannya. Konan. Emang ya. Konan ada lagunya ya? Ada. Mungkin tiba-tiba masuk langsung mati. Iya sih. Enggak, kali kan cuma kayak intro musik-musik gitu. Ya, detektif Konan. Tapi jawab aja deh, apa yang kamu kartun yang kamu tahu? Yang belum mau jawab. Itu Ninja Hattori. Iya, udah Ninja Hattori deh. Jawaban dari soal nomor 9 adalah original soundtrack dari Detektif Conan. Gak bangga soalnya kasih tau gue. Apakah dengar suara angin yang berhembus? Jadi saya... Let's be friends, uniting hearts and hearts, and together fly into space with a cheerful heart to the sky. Menyatukan hati ke hati. Menyatukan hati dan hati. Terbang bersama ke angkasa. Yang menuju awan gembira itu cuma Doraemon doang. Cuma tadi udah. Gembira. Terbang ke atas pasti Pimen. Susah banget. Pimen. Oh! I know! Pimen, datanglah. Pimen, angkasa, wira, ada Pimen. Iya, Pak. Sailor Moon kali. Ini udah Sailor Moon. Dari nomor 10 adalah original soundtrack dari Pimen. Pantesan itu mah yang diingat. Terus yang tidak akan diingat oleh siapapun. Seru sih. Terima kasih. Kayak kita nostalgia gitu gak sih? Iya. Kesel sih. Sumpah, kalian harus nyoba. Hampir ini seru banget. Hampir kita ribut berdua. Yeah. Lumayan menguras otak dan pikiran. Karena bener-bener apa sih kalimat-kalimat Google gitu kan kayak SPOK-nya. Gak jelas. Jadi tadi kayak... Tapi ya tetep aja semuanya itu tergantung dengan otak sendiri. Iya, dengan otak. Nilai kita bisa. Yang lain lah. Enggak, besok-besok resetnya lagu TikTok kayak yang lagi tren gitu. Iya. Ya, lagu. Betul. Yaudah lah. Bakal ada, kita bakal datang lagi disini. Gini-gini. Thank you Sobri udah nonton kita main lagu Google. Gua Ilas Mamat. Gua Edi Sira. Pokoknya dengerin lagu terbaru kita, Bukan Diriku. Yeah. Yang ada di sisimu, yang mencintaimu, selalu mewarnai hidupmu. Wow. Jadi buat kalian yang suka jagain jodoh orang, jangan lupa nonton kita ya. Dengerin lagu kita di seluruh platform-platform kesayangan kalian. Dan kalian juga bisa dengerin lagu kita, yang jelas lagu kita nggak translate-translate ya. Iya, bisa forget name, remember the feeling. Lupa namanya kan. Nanti kalian bisa cek di digital platform kesayangan kalian. Yes, oke, double A. Dan channelnya... Sasa. Alaidrus. Wajib Harbata juga. Ya. Sukses buat Brilio. Dadah.